Kenapa hari ini beda dengan hari-hari sebelumnya? Ini pertama kalinya gue ngerasain jatuh cinta. Meskipun gue belum begitu dekat sama Luna, tapi pas malam itu lu ngungkapin perasaan lu sejujurnya, itu perasaan yang lagi gue rasain juga sama lu. Apa ini yang disebut jadian? Ih, tapi si Cora belum nembak gue. Dia kan cuma ngungkapin perasaannya doang. Duh kan, jadi malu gue ketemu si Cora kalau gini. Tipani! Iya, Pa. Beliin Papa rokok, Gi. Iya, bentar. Sini mana, Pa? Beli rokok apa? Beli rokok Sempurna Ketek sebungkus. Sama koreknya satu ya. Korek apa, Pa? Korek kuping. Ya, korek gas dong. Iya. Kemana ya tuh anak? Gak kelihatan dari tadi. Dasar cowok, paling juga belum bangun. Apa jangan-jangan main sama teman-temannya? Ih, lagi ngapain sih? Gua nanyain dia. Beli. Ya, beli apa, Neng? Beli rokok sama koreknya satu. Bentar ya. Lu tadi sempet pamit gak? Pamit? Pamit ke siapa? Itu loh, Pak Bado tadi pagi kan dia pamitan ke semua orang. Lah, mau kemana? Gak tahu deh, denger-denger sih mereka sekeluarga mau pindah ke Jakarta. Ah, yang benar. Iya, orang salaman segala sama gua. Waduh, kok sama gua enggak ya? Lu belum bangun kali? Iya kali ya. Terus anaknya pindah juga itu sekolahnya? Siapa? Itu, si Kona itu loh. Ya iya dong, Pak. Anak satu-satunya yang kali ditinggal di sini. Ya ikutlah ke sono. Sayang amat, udah enak sekolah di sini. Kona! Hey. Ih, Kona. Ih, kagetin lu ya. Kenapa dah? Lu lagi ngapain di sini? Gua habis dari warung. Kenapa emang? Lu enggak kemana-mana. Bukannya lu mau pindah ya? Pindah. Itu loh, tadi gua dengar dari orang yang lagi ngobrol di warung. Katanya lu sama bokap lu mau pindah ke Jakarta. Iya. Lu lagi bapak gua didengar. Bukan bapak lu, Nak. Bapak-bapak yang di warung lagi ngomongin lu. Iya, itu mah bohongan. Bapak gua mah emang iseng orangnya. Ih, kok keterlaluan sih? Ih, bapak gua mah emang sengaja. Soalnya itu bapak-bapak di warung doyan gibah. Makanya dia bikin heboh. Jadi lu enggak jadi pindah? Kagak, Edda. Enakan di sini, ngapain pindah-pindah? Ya, gua kaget aja. Lu takut ya gua pergi? Enggak, biasa aja. Benar. Kok ijo gitu mukanya? Ya enggak, gue kaget aja, baru juga punya tetangga, malah pindah. Oh gitu, ya udah, Pan, kalau boleh jujur, sebenarnya emang gue mau pindah. Beneran, Nak? Iya, pindah ke hati kamu. Gak lucu tahu, basi. Aduh, iya, ntar malam lu mau kemana? Gak kemana-mana, emang kenapa? Jalan yuk, mau gak? Ntar deh ya, gue pikir-pikir dulu. Gue hitungin sampai 3, 1, 2. Mau, iya mau. Iya, yeah. Yaudah, ntar jam 7 gue tunggu di depan gang ya. Dih, ganteng doang, jemput cewek depan gang. Buset, kayak pernah denger kalimat ini. Yaudah, ntar malam tunggu aja di depan ya, ntar gue keluar. Oke. Tang ting tung, yang mana yang beruntung? Iya, tang ting tung, yang mana yang beruntung? Ayam aja di luar, masa lu di dalam aja? OTW dong, cuak. Anjir, belah gue Luna. Hahaha.
ada anak minta jajan. Emang enak hujan? Kasian ya, tai ayamnya kehujanan. Beraklah. Duh, hujan, Nak. Di situ hujan enggak? Kagak. Panas di sini mah siang, Ed dah.